Setan bisu berjilbab. Dia berjilbab menutup aurat. Dia yakin tidak berjilbab itu dosa. Tapi dia suka ngumpul. Kongkow-kongkow jalan-jalan sama teman-temannya tidak berjilbab. Saat ngumpul dia diam. Menasehati tidak. Menegur tidak. Mengingkari dengan hati pun tidak. Bahkan dia suka fotoan dan videoan bareng bersama wanita-wanita yang buka aurat. Dia malah posting hasilnya di medsos. Padahal tidak berjilbab itu dosa katanya. Kalau kata para ulama, orang yang diam dari kemungkaran, tapi tidak meninggalkan, malah menikmati, disebut dengan setan bisu. Berarti setan bisu itu ada yang berjilbab.